to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Matangkan persiapan, Persik Kediri gelar TC di Boyolali. Persik Kediri terus bersiap dan mematangkan permainannya, jelang berlaga di kompetisi Liga 1. Seperti yang diinformasikan, tim Macan Putih menggelar pemusatan latihan, atau training center di Boyolali, Jawa Tengah. Skuad Persik Kediri bertolak menuju Boyolali pada Senin pagi, dan rencananya, mereka akan menggelar latihan intensif selama sepekan ke depan. Pelatih Marcelo Rospide juga mengatakan, bahwa timnya sudah menyusun program yang akan mereka lakukan, di sepanjang agenda TC tersebut. Adapun menurutnya, mereka masih akan fokus meningkatkan kondisi fisik para punggawanya. Kami masih fokus meningkatkan fisik pemain, dan masih terlalu dini untuk berbicara perkembangan lainnya. Selama sepekan ke depan, kami juga tetap tingkatkan fisik dan taktikal tim. Untuk di sana, kami juga akan beruji coba dengan intensitas yang lebih tinggi, ucap Marcelo Rospide. Menurut Coach Marcelo, dipilihnya Boyolali sebagai lokasi TC Persik Kediri, tentu bukanlah keputusan asal-asalan. Ia pun mengungkap, bahwa ada alasan kuat di balik terpilihnya kota tersebut, sebagai tempat persiapan intensif sebelum terjun di kompetisi. Di kota ini, banyak fasilitas lapangan yang bagus, dan ini akan sangat membantu kami dalam mempersiapkan tim, tutur Marcelo Rospide. Sementara itu, terkait rencana uji coba Persik yang bakal dihelat di tengah gelaran TC itu, Marcelo Rospide tak membeberkan tim yang bakal dijajal anak asuhnya. Namun yang pastinya, mereka diyakini akan menjajal salah satu tim dari Liga 1 lainnya. Seperti diketahui, Persik Kediri sebelumnya juga sempat menggelar laga uji coba. Pada akhir pekan lalu, mereka menjajal tim lokal Kediri. Namun menurut Coach Marcelo, di laga tersebut, ia tak melihat hasil yang didapat para pemainnya. Ia ingin menggunakan uji coba itu, untuk menakar kondisi fisik punggawa Persik Kediri. Dalam latihan bersama kemarin, kami tidak melihat hasilnya, di mana ini bagian dari proses persiapan tim. Saya senang melihat seluruh pemain bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuannya, ungkap Marcelo Rospide. Sudah diresmikan, mantan Predator Persik Kediri gabung Barito Putra. Mantan bomber andalan Persik Kediri, yakni Yusef Ezejari, sudah dipastikan resmi bergabung dengan Barito Putra. Seperti diketahui, Barito Putra memperkenalkan 3 pemain asing secara bersamaan, yaitu pada Minggu tanggal 21 Juli. Ketiga pemain tersebut, ialah Yusef Ezejari, Alhaji Gero, dan juga Cecu Meneses. Dari 3 pemain itu, Yusef Ezejari yang pernah bermain di Liga 1, dan pernah membela Persik Kediri, serta Bayangkara FC. Bersama Persik Kediri, Yusef Ezejari sempat masuk dalam daftar top skor Liga 1 2022, dengan mencatatkan total 18 gol dari 32 pertandingan. Sedangkan bersama Bayangkara FC, ia hanya bisa mencetak 5 gol dari 16 pertandingan, pada putaran pertama Liga 1 2023. Sekedar informasi, Yusef Ezejari terakhir bermain di Liga Kamboja, dan bermain gacor bersama Vishaka FC. Dirinya mampu mencetak total 10 gol, serta melesakkan 1 asis dari 11 pertandingan. Hadapi kompetisi Liga 2, Persela Lamongan bakal datangkan Rizna Prahalabenta. Persela Lamongan dikabarkan segera mendatangkan ex-jebolan Persik Kediri, yakni Rizna Prahalabenta. Seperti diketahui, Rizna Prahalabenta merupakan sosok yang pernah berjaya di Stadion Brawijaya, dan menjadi idola di kalangan Persikmania. Mengutip dari laman Instagram @transferliga2, Persela Lamongan dikabarkan sedang mengincar 4 pemain. Dan 4 pemain itu, ialah Esteban Vizcara, Ahmad Ihwan, Andik Firmansyah, serta Rizna Prahalabenta. Berbicara mengenai peluangnya, kans Persela Lamongan untuk mendatangkan 4-nya cukup terbuka lebar, namun dengan beberapa catatan. Sementara untuk bekas ikon Persik itu, yakni Rizna Prahalabenta, di musim lalu banyak mengambil peran berbeda, di tempat utama Semen Padang sebagai bek tengah. Total 27 laga dan 2 gol, serta 1 asis, sukses dibukukan Rizna Prahalabenta untuk Semen Padang.
Untuk peluangnya ke Persela, sodoran kontrak baru yang belum juga diberikan Semen Padang, disinyalir menjadi momentum bagi Laskar Joko Tingkir.